Assalamualaikum dan hai semua, welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi sebelum menuju ke video hari ini, mana sampaikan berita gembira buat anda semua. Kini kotak pensel Game On sudah pun ada stok, iaitu sebanyak 25 yang warna putih, ha yang macam ni, okey tak okey, dan 25 stok yang berwarna hitam, macam mana? Okey tak okey yang ini. Jadi anda boleh dapatkan kotak pensel Game On di link Shopee di bawah. Iman dah letakkan di bahagian komen, tekan saja dan anda boleh buat pembelian terus di Shopee. Jadi tunggu apa lagi, sementara stok masih ada, ayo kita dapatkan kotak pensel Game On sekarang. Let's go! Ah, kelakar betul lah cerita ni. Eh, boleh pula unicorn tu terbang ke sana ke sini eh. Aduh lah. Ah, terbang lagi, terbang lagi, terbang lagi. Ish, lawak betul. Ini pun boleh jadi meme eh. Ah, video macam ni pun boleh viral. Eh, sekarang ni nak viral mudah aje. Buat benda-benda pelik terus viral. Tapi itulah, cuma tak tahan nak kena kecam dengan orang kata netizen je lah. Ah, kan. Tengok pasal ni, Iman punya kerja dah siap ke belum? Ah, kita nak tengok sikit, Iman punya bahagian editing sikit. Okay, so far Iman rasa bahagian editing Iman dah nak siap. Dah, yelah Iman kebelakangan ni sejak ni, orang kata tak selalu upload video. Maklumlah Iman ni pun nak masuk universiti dah. Jadinya sibuk, orang kata nak membuat persediaan untuk kembali ke universiti. Ah, itulah orang kata kena fokus belajar sama YouTube-YouTube juga. Pelajaran pun kenalah kita utamakan. Kalau kita boleh bagi masa, insyaAllah kita boleh berjaya lah orang kata. Yang ini nak edit, nak cut-cut apa semua. Lepas tu nak masuk background song, background sound effect, barulah menarik kan. Ini nice. Ini nice. Okay, masukkan meme pun okay juga. Sound effect yang lawak-lawak macam tu. Ya wak. Muka garang semacam je ni. Okay tak okay ni? Abang ni asyik kerja je. Cubalah call mama dengan abah. Sorry lah wak, saya ni pun kadang-kadang sibuk lah. Yelah, kita ni pun bekerja. Walaupun kita ni kerja dekat rumah je, tapi dia punya sibuk tu tak pernah-pernah keluar bilik ni. Betul jugalah cakap awak tu. Tak apa. Ini awak ni buat apa sekarang ni? Mengemas ke? Oh, tengah mengemas rumah lah ni. Maaf lah wak, saya tak sempat nak tolong kemas sama tadi. Saya pun sibuk. Okey, tak apa. Terima kasih eh, saya nak call sekejap lah. Saya punya mak ayah tu tengok macam mana keadaan dia orang. Kita tutup lampu sekejap. Macam biasa tutup pintu. Ini kalau baby Haris masuk ni, habislah bilik ayah ni kan. Baby Haris. Mana telefon rumah ni kan? Itulah, bekerja sangat sampai telefon rumah ni pun tak tahu tak mana. Ya Allah, makanan apa macam ni? Banyaknya hidangan. Ini siapa nak makan ni? Kita ni pun bukan ramai sangat. Awak masak apa ni awak? Ini kalau ikut ni macam ada kenduri tau. Banyaknya makanan. Ini siapa nak habis ni? Baby Haris pun tak boleh habiskan tau. Baby Haris makan apa tu? Roti hot dog. Makan. Tak apalah, mana telefon tadi? Okey yang ini eh. Wih, anak saya yang Shu ni pun siap main ni lagi. Shoot. Wih, ini main Arsenal ni. Shu, main game saja. Belajar tak belajar-belajar pun. Assalamualaikum mama, assalamualaikum abah. Ini nak tanya ni. Apa khabar? Sihat ke orang dekat sana? Bukan apa, Iman ni dengan sekeluarga ni plan untuk Sabtu Ahad ni mungkin nak balik kampung kot. Kalau abah dengan mama tak keberatan, boleh meratang lah ya. Okeylah kalau macam tu, kita jumpa sana lah nanti. Okey, jumpa nanti ya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Awak tadi sudah call dah mak ayah tadi. Apa ni, berita baiknya, apa kata kalau hujung minggu ni kita balik kampung? So saya nak kena tengok lah kereta macam mana, dah servis ke tak servis kan. Takut kereta tak boleh berjalan pula. Kita nak tengok keadaan kereta tu sama ada elok atau tidak. Jadinya awak tolong siap-siapkan lah orang kata beg-beg anak-anak kita ni. Pakaian dia terutama si Haris ni, dia punya pampers tu bawa banyak sikit tau. Baby Haris ni dia punya pampers, dia tak boleh buat bincang. Setiap masa kena tukar je lampin dia. Tak tahulah dia ni, asyik membuang aja kan. Itulah, baby Haris ni pun makan banyak. Baby Haris nampak ni, ini semua dia nak makan ni. Takpelah, makanlah. Ini kalau tak makan cakap lapar. Makanlah puas-puas. Ni Shu pun makan sama Shu. Kamu dari tadi asyik main game je. Main Arsenal. Cubalah buka kerja sekolah ke apa buat. Takpelah, sementara tu ayah pun nak duduk sini jugalah. Haris nak susu? Sabar dulu Haris. Inilah Haris. Bila ayah duduk nak makan je, time ni lah kamu nak buat susu. Takpelah. Tasha, tolong buat susu untuk anak kita ni Haris ni. Tu mama tengah buat nanti eh. Dekat sini ada macam-macam, nak ambil salad dah kot. Salad. Makan yang ni lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Si Tasha ni pun boleh lah. Kita duduk makan sekali ni. Makan sekali senang. Nanti kita nak kemas-kemas meja terus sekali je. Sedapnya masakan awak Tasha. Kenyang. Sekali makan tu kenyang. Baby Haris macam biasa, makan keropok aja. Kena ambil dengan mak tu. Minum susu. Mama, nak tanya. Boleh tak kalau nak bawa game nanti dekat sana nak main Roblox? Boleh tak? Bolehlah mama. Boleh please mama, please. Mana boleh? Kita kena balik kampung nak luangkan masa dengan keluarga atau nenek kita, saudara mara dekat sana. Bukan datang nak main game. Jadi tak boleh. Ya ke? Takpelah kalau macam tu, baby Haris ikut cakap mama dengan abah eh. Bosan lah kita, nantikan baby Haris duduk sana tak ada game. Tapi mama,
Esok tu nak bawa berapa pakaian eh? Sebab yelah nak duduk sana Sabtu Ahad je, berapa baju nak kena bawa? Seluar, boxer, berapa ni? Takut tak cukup pula. Oh, tak payah bawa banyak pun tak apa. Baju jalan bawa satu, baju siang bawa dua, baju tidur pun bawa dua. Ah, towel pun bawa sama tau. Takkan anak pinjam atuk punya towel pula kan? Ah, jadi anak-anak ayah ni semua dengar tau. Mak kamu suruh siapkan pakaian macam baby Haris ni, tak apalah, nanti mama Tasha sendiri yang siapkan. Macam shoe ni, baju-baju semua bawa sendirilah. Ha, beg semua ayah dah beli kan? Ha, bawa sendiri semua tu. Pakaian kamu, baju, seluar, spender, boxer semua bawa. Jangan tak bawa pula. Ha, nanti kalau tak bawa, nanti nak pinjam siapa? Tak kalah nak pakai atuk punya kot. Mana boleh, mana boleh. Ha, bawa PC? Eh, PC jangan bawa. Kita nak balik kampung ni, nak meluangkan masa dengan keluarga. Bukannya nak main, orang kata digital-digital ni tak payah tinggal dengan semua tu. PC ke PS4 ke tak payah. Eh, kamu ni gamer macam mana sekalipun, keluarga kita kena utamakan. Ah, ha, keluarga harus kita utamakan. PC-PC apa semua kita tinggal dulu. Handphone pun bawa satu je. Tahulah kamu handphone ada banyak, ayah belanja kamu handphone kan? Macam baby Haris pun sama, no Roblox, okey? Ha, betul tu cakap mama Tasha tu, dekat kampung tak ada line. Baby Haris ingat, dekat kampung no Roblox, okey? Ha, jangan minta ayah nak main Roblox, tak mau. Kita sebelum-belumnya luangkan masalah bersama dengan atuk nenek kita. Ha, okey, faham tak semua? Okey, tak apalah. Ini pun dah semua dah settle dah. Ha, nanti mama kamu nak kemas meja ni. Syu macam biasa bawa ini file kampung, tak ada line. Aduh, jangan. Okey dah. Syu, kamu boleh siapkanlah kamu punya pakaian tu. Ayah nak tengok sekejap sementara tu kereta ni dah elok ke belum. Okey, sekarang nak kena siapkan pakaian, naik tangga, hop, lari sikit. Oh, buka pintu ni. Ah, okey, mana eh? Oh, almari dekat sini. Ya Allah, bilik sendiri pun tak ingat dah almari dekat mana kan? Yang ni nak ambil baju kuning, baju pink, seluar pink. Eh, tutup. Ya Allah, buka. Ish, macam mana boleh terkunci diri sendiri ni? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Wah, nasib baik buka pun. Puh, takut saya. Okey, baju apa tadi nak pilih eh? Baju warna pink satu, baju biru, merah. Ha, dua baju cukup lah kot. Banyak-banyak buat apa kan? Ha, settle lah ni. Hai lah Syu ni. Dah makan tak ada nak basuh pinggan. Basuhlah pinggan sendiri. Kesian dekat mak kamu ni, penat tau. Masak mama, basuh pinggan mama. Ish. Ini nak kena siapkan lagi pakaian si Haris tu. Ambil baju dan sebagainya. Pusing ke sana, pusing ke sini. Pusing merata-rata tempat. Pusing. Uish, pening kepala Haris kalau macam ni. Naik tangga lah. Naik. Badan Haris ni busuk semacam lah. Rasa macam nak kena pergi mandi. Lenguhnya naik tangga macam ni dah lah kena merangkak. Haa, mana ni nak mandi? Nak main air sabun. Yeay, mandi. Macam ni lah baru seronok nak mandi. Rasa sedap badan baby Haris ni. Leganya lah. Okey, sebelum nak balik kampung ni seperti biasalah. Saya sebagai ketua keluarga ni yang tukang drive kereta ni kena tengok lah sama ada kondisinya, keadaan kereta tu elok tak elok. Tayar dah okey belum tayar? Tayar setakat ni keadaan elok. Lampu depan semua elok eh. Ma, menyala eh. Tak ada kerosakan dan sebagainya. Pintu semua elok eh. Pintu pun elok. Tak ada kemek-kemek apa semua. Bonet boleh buka tak bonet? Okey, bonet boleh buka. Nampak tu nombor plate WTB1234. Roblox sia. Senang je nombor plate Iman tu kan. Tak susah pun nak hafalnya. Okey, kemudian Iman nak masuk sekejap. Nak test drive sekejap. Bagi saya test drive. Nak tengok macam mana. Reverse okey tak okey. Reverse okey. Steering okey tak? Boleh pusing eh. Steering boleh pusing. Kanan kiri semua. Okey, kita letak balik. Okey, so far okey kot. Tengok minyak. Alamak, minyak pula. Minyak tak ada lah pula. Okey, jap. Nak kena isi minyak pula lah kalau macam ni. Syua nak abah? Nak ikut tak? Pergi isi minyak ni. Kok lah nak ikut isi minyak ke? Mesin ni, jom. Boleh lah abah ajar cara-cara nak isi minyak dalam kereta. Nak? Okey, masuk. Duduk depan lah. Duduk belakang buat apa? Ish, kamu ni. Tak apalah. Baby Haris tu pun sama dia tengok. Habis-habis Baby Haris nangis. Jom. Kenapa ayah Iman dengan Asyu tinggalkan Haris ni? Sepatutnya bawa lah Haris sekali. Nak mengadu dekat mama lah kalau macam ni. Asyik Haris je kena tinggal. Okey, jom. Itu mesti baby Haris menangis tu kan, Syu? Itulah dia pantang nampak abah ni keluar sikit. Abah keluar nak ikut je si baby Haris tu. Nasib baiklah itu mesti menangis tu. Mesti mama marah tu kan tinggal dia. Bukan apa, kadang-kadang susah nak jaga dia. Okey, lampu hijau eh. Lampu hijau kena ikut lah orang kata. Peraturan jalan raya ni sangat penting. Seperti biasa kalau kita nak balik kampung tu, kena pastikan lah kita punya keadaan kereta ni dalam keadaan yang baik lah. Minyak pun kena full tank ni. Ini isi minyak pun tak ada ni. Isi minyak pula. Ini minyak pun tak banyak ni. Kita ni nak balik kampung jauh. Jadi nak kena isi minyak tu betul-betul lah. Dekat mana stesi minyak tu, dah lupa dah. Anak abah Syu ingat tak stesi minyak dekat mana? Ini bahagian mana ni? Ini bahagian camping. Menarik juga ni. Mana tahu nanti-nanti kalau ada masa free kita pergi camping kan? Dekat bukit. Okey. Saya nak sampai dekat bukit. Jom. Itu kereta tu kenapa menuju ke sini? Ya Allah.
Aduh, ada pula kereta macam ni kan. Teguknya lah, itu mesti tak ambil lesen tu. Ataupun kalau ambil lesen tu, mesti pelik-pelik dia tu kan. Haa, sampai pun stesen minyak kita. Okey, macam biasa nak isi minyak sekejap. Okey, sabar-sabar. Ya Allah, ini kereta kuning siapalah ni kan. Apa nak jadi dengan orang zaman sekarang ni? Dengar rambut macam tok batinnya lagi. Takpelah, ini kan dia punya ni. Assalamualaikum kak, selamat pagi. Saya nak isi minyak RM50 yang warna kuning. Stesen 10 eh. Terima kasih kak. Sementara tu nak tengok juga ada yang inilah yang bawa kereta tak apa-apa tadi tu. Rambut dah macam tok batin dah. Geramlah Iman ni. Ini potato chip pun ada juga ni. Bolehlah nak beli bagi dekat anak nanti. Okey, potato chip ada. Okey, cun. Okey, jom jom nak isi minyak. Sementara tu nak bagi dekat Shu sama. Ni Shu. Dah isi siap-siap dah. Sabar. Warna kuning. Bukan warna hijau. Salah ambil tu. Ya Allah. Nah, ambil ni. Alright, dah settle isi minyak. Kalau isi minyak dah penuh, barulah okey kalau macam ni. Okey, jom. Kita balik rumah pula lah. Kita kemas-kemas rumah sikit. Orang kata sebelum nak balik kampung tu pun sama juga. Kemas-kemaslah rumah, janganlah nampak drift papa. Jangan drift. Kereta ni tak boleh drift. Silap-silap terbalik kereta ni, terbabas nanti. Okey, kalau macam tu, bagus juga idea. Nak try jap. Wow. Turun bukit. Wuih, kita tak ikut jalan ni, kita ikut jalan belakang je. Sampai rumah dengan cepat eh. Tapi jangan bagi tahu mak kamu tau. Ini kalau mak kamu tahu ni, habislah babak. Bagi tahu mak jangan. Kita kan berseronok ni tadi. Jangan bagi tahu Haris, baby Haris pun jangan bagi tahu. Shu. Okey, assalamualaikum. Mama, pintu kunci. Jap panggil mama jap. Mama, mama. Baby Haris yang buka. Baby Haris ni buka tutup pula pintu dia. Pandai pula dia ni eh. Buka tutup pintu ya. Bucak dia. Patutlah lompat sana sini. Mama bagi duit sebab tak dapat ikut. Amboi, pandai mak kamu rasuah dia eh. Mana mama kamu ni? Mama kamu mungkin tengah mengemas sikit merasa ni. Jangan bagi tahu Shu, papa buat drift. Itu bukan drift, itu dah buat stun. Mak kamu tengah kemas ni rupanya. Hari ni giliran abang pula tidurkan Haris. Kenapa pula abang? Aduh, Tasha lah tidurkan Haris. Nanti Haris tu susah nak tidur lah dia tu. Bila nak tidur, kadang-kadang kita nak suruh dia tidur, kita yang tertidur, bukan dia yang tidur. Macam ni susah lah Haris, nampak tu dia aktif lagi malam-malam ni. Ya Allah, budak ni aktif makan gula banyak kot merasa ni. Dia lagi suka dengan abang, ayolah kalau macam tu. Aduhlah, habislah nampaknya malam ni abang tak boleh tidur dengan nyenyak lah disebabkan ada Haris ni. Aktif lagi budak ni makan semut. Makan semut pula dah. Haris, hari ni tidur dengan ayah eh. Kalau Haris tak tidur, ayah babak. Ayah garang ni. Garang tak ayah? Jangan nangis tau. Kena tidur awal hari ni. Tapi sebelum tu, mai sini. Ayah buat susu untuk Haris. Tak garang? Amboi. Ayah buat susu untuk Haris. Duduk tak mai sini dulu. Duduk situ dan jam. Duduk. Duduk. Duduk dekat situ. Jangan turun. Sit. Okay, good boy. Okay, sabar. Mana nak buat susu ni? Alamak, ayah tak pernah buat botol susu dia. Alamak, Haris tu pandang ayah pula. Dia pusing-pusing lagi. Kejap Haris. Ayah nak buat ni. Macam mana nak buat botol susu dia? Botol susu nak buat susu dia. Alamak, inilah laki tak pernah masuk dapur. Macam inilah jadi dia. Kena panggil mak kamu juga ni. Super Mama Tasha. Super Mama. Tasha. Aduh, tak pasal-pasal menyusahkan mak kamu. Kamu gelak eh, Kak Ayah Haris. Amboi, gelak eh. Tasha. Mari sini, ajar nak buat susu macam mana. Amboi lah Haris ni, baby Haris gelakkan ayah ya. Amboi. Tasha boleh tak tunjukkan nak buat susu macam mana? Duk cari botol dia tadi tak jumpa lah. Hilang ke apa botol dia tadi? Dah saya tengok dalam peti tadi tak jumpa. Cuba tengok tu. Tadi saya tengok dekat peti tak ada botol susunya. Cuba demo sikit cara-cara nak buat susu untuk anak. Kan kita tengok Mama Tasha kita buat macam mana. Awak ni, saya baru nak berehat je dah panggil buat susu. Macam ni cara dia. Mari sini saya baca jampi sikit. ABC dah siap dah. Macam ni je. Dah ada dah. Okey bagi dekat saya. Alright, terima kasih wak. Sorry lah susahkan awak ya. Okey Haris. Ini susu dah ada ni. Apa baru buat tadi? Tak adalah, mak kamu yang buat. Air saja je. Nah, susu untuk baby Haris. Mari sini ayah dukung. Hey, kamu Shu, pergi tidur. Esok pagi nak ni balik kampung kamu ni. Duk mandi lagi malam-malam ni kan sejuk ni. Masuk tidur. Kan mama kamu dah marah, ayah pun takut dengan mama kamu ni. Masuk. Macam biasa, ayah pun nak tengok TV sekejap. Ini cerita masakan tak best. Takpelah. Tengok je lah cerita masakan ni. Minum susu ni.
Minum. Minum susu ni. Ha, ini susu ni sedap ni. Ha, dah, dah minum, minum, minum lah. Mana boleh tengok cerita hantu Baby Haris. Nanti mak kamu marah. Tidur, tidur, tidur. Tidur cepat, tidur cepat. Ayah duduk. Tidurlah tidur, tidurlah tidur. Eh, Syu. Tukar cerita sikit, Syu. Ini cerita masak ni buat apa nak tengok, Syu? Tukar cerita, Syu. Nah, Baby Haris tidur, tidur, tidur. Ya Allah, Baby Haris jangan nangis. Jangan nangis. Tidur, 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 tidur. Ha, tidur. Ha, tu, 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 tu. Tu, Syu dah pasang lagu Pony dah. Syu dah pasang lagu Pony dah. Huh, Alhamdulillah. Setelah satu jam lebih, akhirnya tidur juga Baby Haris ni. Okey, okey. Syu, pelangkan sikit TV tu. Kan bangun juga budak ni gerang. Okey dah, jom. Ayah nak letak dekat katil. Manalah katil? Mana katil? Eh, eh, ini jamban, ini jamban. Jangan masukkan jamban dalam budak. Okey, tidur dekat sini Haris. Okey, selamat pagi semua. Dah ready belum nak balik kampung ni? Ah, dah ready belum? Syu? Oh, Syu. Dah bangun ke belum, Syu? Eh, ni kunci pintu budak ni dia buat apalah? Syu? Oh, Syu. Bangun, bangun, bangun. Syu, bangun. Ni kalau abah buka FBI open up nanti, ah, tahulah dia. Jangan sampai abah panggil FBI tau. Syu, bangun, bangun, bangun. Dah pagi, dah pagi, dah pagi. Eh, tak boleh jadi ni. Nak kena terajang pintu ni berasa ni. Satu, dua, tiga, terajang. Ha? Eh, tidur lagi si budak ni. Syu, bangun, Syu. Itulah tidur lambat. Duk main sangat PS4 lah apa semua. Dah kata dah kan tidur awal. Esok nak balik kampung. Ha, hari ni nak balik kampung. Bangun, Syu, bangun, Syu, bangun, Syu. Ha, pergi mandi apa semua. Cepat. Orang tunggu dekat bawah. Ha, kita tengok Baby Haris pula dekat mana. Ah, ha, Baby Haris dah bangun dah. Ah, ha, anak kecil ayah ni dah bangun dah. Orang kata tengok mak kamu siap dah. Orang kata buat sarapan lagi untuk kita semua ya. Fuh, sarapan pagi makan jagung. Ini betul-betul jagung betul ni. Baru sedap kalau macam ni. Jom, jom kita sarapan pagi. Lepas tu kita balik kampung semua cepat. Okey, semua dah kenyang makan kan? Ah, semua dah kenyang makan kan? Okey, kita nak tengoklah kita punya barang-barang semua dah ada kan? Ah, abah dah letak dah barang-barang semua dalam bonet tu. InsyaAllah semua dah ada tu. Okey, sementara tu nak tutup semua lampu-lampu ni kejap. Kejap, kejap, kejap. Ini nak kena turn off semua switch ni. Ini kalau buka ni sepanjang kita balik kampung mau naik kita punya bil elektrik kan? Ah, manalah switch? Ah, memang punya switch overall ni. Oh, dekat sini. Nak turn off sekejap ya. Kita turn off. Ha, terus gelap. Ha, nampak tu? Kita dah tutup semua dah. Kita dah ada main switch. Jadi senanglah sikit. Hey, Baby Haris. Macam mana kat jalan raya tu? Lah Baby Haris ni. Bahaya tahu tak? Macam manalah dia ni? Hey, Mesni. Hey, nakal betul lah budak ni. Ini risaulah. Awak ni tengoklah dia elok awak. Saya tadi terkejut tau. Tengok tahu-tahu dia dekat sini dah. Dekat jalan raya dah. Ha, Baby Haris duduk dekat sini. Kejap, ayah nak pasangkan orang kata tali pinggang keledar dekat belakang ni. Ha, pasang ikat-ikat apa semua ni. Syu pun sama. Okey, semua dah bersedia eh. Semua dah bersedia eh. Ha, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita punya perjalanan ni dipermudahkan, dielakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, jom. Awak pun sama tau. Pakai tali pinggang keledar. Ha, pakai, pakai, pakai. Semua dah pakai eh. Okey, cun. Jom, kita pergi sekarang. Ha, minyak pun abang dah isi dah semalam tu. Jadi jangan risaulah. Ha, kalau gerak pagi-pagi macam ni barulah best. Balik kampung betul. Ye, ye, balik kampung. Ah, ha, kalau kita gerak pagi macam ni jalan tak berapa sesak sangat. Ye, sekejap. Ini apa pula ni? Eh, pimpon, pimpon, pimpon. Lajak boys. Ya Allah, ada budak lajak pula dekat sini. Eh, lajak boys, lajak boys. Jangan saya sampai saya yang jadi lajak eh. Ah, ha, kita keluar. Eh, macam-macam lah orang dekat sini kena berhati-hatilah. Ah, ha, kawan pun kenalah cari kawan yang elok-elok supaya kita tak terpengaruh lah dengan benda yang tidak elok sebenarnya. Papa, boleh ke kita buat lajak? Eh, tak boleh. Jangan buat lajak. Lajak ni tak, orang kata berbahaya lah orang kata. Bahaya, bahaya. Okey, dah nak sampai dah kita punya kampung. Alhamdulillah. Ha, dah nak sampai dah. Anak kucing ni lah. Ini Oyen ni selalu buat hal. Itulah. Balik-balik keluar berita Oyen. Oyen, Oyen, Oyen. Selalu buat hal kucing Oyen ni kan? Ha, Oyen, Oyen. Sana, sana, sana. Pimpon, pimpon, pimpon. Ya Allah. Hai. Ha, dah sampai dah kita punya kampung ni. Ish. Ini siapa yang duduk atas tu? Assalamualaikum. Ah, nak parking sikit elok-elok. Kita parking macam ni lah elok. Assalamualaikum. Atuk, nenek. Eh, nenek kenapa terbakar ni? La ilaha illallah, nenek ni pun boleh terbakar. Ini mesti tengah masak dapur. Eh, masak dapur pula. Tengah masak tadi tu kan? Hei, balik juga anak kesayangan mama ni. Ya, kenapalah tak reti balik kampung? Hei, bila orang dah tegur baru nak balik. Lain kali sebelum orang tegur tu balik. Banyak tengokkan keluarga dekat sini. Mana tahu kot mama abah sakit ke? Ha, Syu, Tasha, Haris apa lagi? Salam nenek. Ha, salam nenek, salam nenek. Ha, salam nenek semua. Okey mak, assalamualaikum mak. Sihat ke mak eh? Ha, lama tak jumpa mak ni. Tak tahulah apa khabar dia. Okey, salam semua, salam semua. Hai, ngantuk-ngantuk juga. Salam, salam. Eh, nenek pun I don't know eh. Manalah si ayah ni pergilah. Ayah. Macam mana ayah boleh joget atas tu? Itu bukannya eh orang yang hari tu saya jumpa ke?
Ayah turun ayah. Ini macam manalah ayah nak turun ni kan? Ya Allah, Al-Fatihah untuk ayah. Bukan, itu atuk kamu. Atuk kamu tu. Ayah turun ayah. Hei ayah. Oi. Ayah turun dengan bergayanya. Ah, atuk buat surprise, orang kata atuk buat surprise. Tadi feeling. Okeylah okeylah. Ah ayah, assalamualaikum. Sihat ayah eh? Ya Allah, lama dah tak jumpa ayah. Kita salam-salam sikitlah orang kata. Ah, salam atuk semua, salam atuk semua. Hei, oh ye ni kentut, kentut dengan bau busuknya lagi. Ini kalau kena mandi ni best juga ni. Tak apalah. Eh ayah, saya nak tanya, siapa yang macam rambut tok batin tu ya? Itu siapa ya? Oh, tu member ayah, lain macam dia tu ya. Oh, dia Naim Noob. Nama dia Naim Noob ayah eh. Aduh, ayah ni pun dah tua-tua pun suka menyakat lagi eh. Tak apalah, ayah ni pun orang kata dasar. Okeylah ya, jom kita masuk rumah ya. Ya Allah, sejak bila lah ayah renovate rumah ni ya? Ha, rumah ni besar betul lah rumah dia. Ya Allah, luasnya. Ha. Ini rumah kampung zaman moden ni memang rasa ni. Dia punya luas dia, tengok ruang tamu dia, kerusi dia punya lah banyak. Wih, ini siap dah bawa makanan lagi. Terima kasih lah. Eh, baguslah member ayah dia ni. Ish, nenek ni terbakar lagi nenek. Asyik terbakar je nenek ni. Suka main api kau nenek ni saya rasa. Ha, awak tak apa. Letak je biar Haris kat bawah tu. Ha, biar dia jalan-jalan sana sini kan. Ha, tengok. Eh, awak jom kita jalan-jalan tengok kat dalam rumah ni kejap. Wui, tengoklah. Cawan dia banyak. Ini semua rak-rak orang kampung ni punya dapur. Tengoklah luas dapur dia. Ah, beg kamu mana? Tak apa ya, nanti saya bawa masuk beg saya sendiri. Tak apa, tak apa, tak apa. Tengok toilet dia pun. Ish, nenek tengah mandi. Tutup. Aduh lah korang ni. Ui, besar tau. Ha, nampak tu. Ini baby Haris mesti suka ni, ada mainan-mainan sotong ni, tengok. Ah, ini rancangan kesukaan Haris lah ni, orang kata baby Haris. Ya Allah, besarnya rumah ni. Siap ada tempat tidur untuk Haris lagi. Ha, jangan risau. Baby Haris dah boleh tidur dekat sini malam ni. Ha, baguslah siap ada ni lagi ya. Siap ada ruang untuk solat sama-sama lagi. Boleh solat berjemaah dan sebagainya. Toilet dekat luar. Oh, toilet dekat sini eh. Toilet dekat sini. Ya Allah, apa yang budak dua orang ni buat ni? Ini siapa ni ya? Ada King dengan Mirza lagi. Ya Allah, dengan pakaian yang macam ni nya. Tutup. Ish, apa nak jadilah dengan budak-budak zaman sekarang ni? Rasanya tu saudara mari iman kot. Iman tak perasan. Oh, ini semua member ayah. Ya Allah, ya kenapa member ayah ni semua lain macamnya perangai dia? Aduh, risau sih kadang-kadang tengok ya. Okey, kita tengok. Oyin tengah main-mainan dekat situ. Baby Haris mana Baby Haris? Baby Haris. Oh, Baby Haris. Hey, Baby Haris ni pantang nampak rumah besar je. Habis hilang terus. Ai, mana Baby Haris? Oh, dekat sana kot. Dekat sana kot kita tengok. Hey, Baby Haris ni. Jalan sana, jalan sini silap-silap hilang. Ha, tu pun dia Baby Haris. Papa, iya. Ha, nampaklah ni. Mainlah dengan anak kucing ni. Tapi kenapalah kucing ni busuk sangat ni? Hey, tak boleh jadilah tengok Oyin ni busuk ni. Mari sini, nak mandi kat Oyin sekejap. Ya Allah, Oyin, Oyin. Mari sini Oyin. Haa, mari sini. Dapat pun dia. Tidak, tidak ya. Haa, mari sini. Nak kena mandi kucing Oyin ni merasa ni. Busuk sangat ni. Nak duduk rumah atuk, dia kena mandi-mandi wangi-wangi. Haa, dia kena mandi wangi-wangi. Cepat. Haa, nak lari mana? Nak lari mana? Dah tutup pintu dah tu. Haa, nak lari mana? Nak lari mana? Hey, Oyin, Oyin. Cepat. Kalau mandi dapat makanan sedap-sedap. Haa, kalau mandi dapat Whiskers. Cepat. Whiskers campur ayam, chicken chop, lamb chop semua ada. Fish and chip pun ada. Haa, iya, iya. Kita mandi dalam ni ya. Kita mandi dalam ni. Mandi dalam ni eh, mandi dalam ni. Okey, okay, saya letak dekat sini. Nah. Eh, kenapa saya pula yang mandi ni? Terbalik. Patutnya Oyin yang mandi. Saya pula yang mandi. Ha, mandi dalam tu. Mandi cepat. Bagi wangi-wangi orang kata. Ha, Oyin dah mandi dah. Ha, mandi lelok. Hey, Oyin, Oyin. Kucing pun kena mandi tau. Jangan cakap manusia je. Kucing pun kena jaga kebersihan. Dia bukan apa. Kadang-kadang ada kutu kan. Kutu ni bahaya tau. Kalau masuk dekat badan kita, kadang-kadang kita ni jadi gatal. Ha, kulit kita jadi sensitif dan sebagainya lah. Ha, Oyin mandi dulu Oyin. Nanti saya datang balik. Ha, tok, biasa kalau petang-petang ni buat apa je tok? Ha, belah-belah siang ni biasa buat apa je? Mandi sungai lah. Ada sungai ke dekat sini? Baru tahu eh. Saya dulu waktu kecil je mandi sungai. Sekarang dah besar-besar ni, sibuk memanjang yang buat kerja. Nak mandi sungai? Okey, jom, jom, jom. Mandi sungai dekat mana tu tok? Atau bawa mandi sungai? Biar ayah drive. Cik, ayah kita nak drive ya semua. Okey, jom, jom, jom. Kita nak pergi mandi sungai bersama dengan atuk Dini ni. Okey, dah duduk, dah duduk, dah duduk. Ah, ha, nenek pun ikut sekali ya. Tak apalah. Ha, biar saya dengan Syu je lah ikut. Mungkin Tasha tu tengah nak, orang kata nak uruskan ni kan, baby Haris tu. Kita nak pergi mandi sungai orang kata. Ha, Iman ni pun dah lama dah tak mandi sungai. Balik-balik kampung ni je barulah orang kata dapat mandi sungai. Ini pun siap atuk Dini lagi drive ya. Ha, bukan biasa-biasa atuk Iman ni. Siap boleh drive lagi. Okey, dah nak sampai dah. Ha, dah nak sampai dah sungai. Eh, ini bukan sungai ya. Ini dah macam fun fair, tempat karnival. Ya Allah. Dah lain macam dah tempat dah ni. Boleh mandi ke dekat sini? Selamat gaya. Takut tak selamat je boleh mandi eh. Oh, dekat sini. Woohoo, boleh lah kalau macam ni. Ha, macam ni pun boleh lah Syu. Pasar malam. Ini pasar malam eh. Hai, nenek Kas pun siap mandi lagi. Ha, nenek, atuk semua mandi. Boleh mancing lagi. Wah, boleh mancing lagi eh.
Atuk ni ni lah orang kata kehidupan atuk. Orang kata memang santai lah. Sejak-sejak atuk ni dah besar dari kerja kan. Ha, itulah kerja dia. Mandi sungai, memancing. Itulah dia. Boleh mancing kan dekat sini? Okey, boleh ambil, boleh ambil. Jom, jom, jom. Kita mancing, kita mancing. Ha, kita memancing. Kita nak tengok siapa dapat pancing ikan paling banyak sekali. Set baling sekali lagi. Set baling sekali lagi. Atuk pro. Wih, kenapa atuk dengan Naim dia dah dapat dah? Saya tak dapat-dapat lagi ni. Macam mana nak dapat ikan ni? Okey, okey, okey. Setrik, setrik. Oh, ikan apa saya dapat tu? Saya tengok macam ikan biru lah tadi. Ha, ikan biru. Kita tengok atuk punya bakat eh. Kita tengok atuk kita. Tengok. Shu, jangan main dekat situ Shu. Nanti kamu kena mata kail tahulah dia. Hebat jugalah atuk Dini ni orang kata. Kita tengok sekali lagi eh. Keupayaan atuk Dini ni. Atuk pro. Atuk memang pro lah orang kata. Kita tengok ikan apa pula dapat lepas ni eh. Tadi macam ikan warna purple kan. Kali ni kita tengok ikan warna apa pula. Kamu tu. Aduh atuk, atuk suka betul menyakat saya ya. Aduh tak apa atuk, jom kita balik. Balik rumah atuk balik. Okey, sekarang ni kita nak tengok orang kata Baby Haris, Baby Oyen dan juga Baby Mirza. Shu pun nak sepak sekali ya. Kita nak tengok kehebatan baby ni sepak bola. Atuk macam biasa lah jadi keeper. Ah, atuk okey tak okey atuk? Atuk ni keeper Harimau Malaya dulu. Wah, lain macam atuk ni. Okey, kucing. Kucing pun nak main juga. Oyen biasalah berkawan dengan manusia, macam itulah jadi dia. Okey, sekarang kita nak tengok kehebatan Baby Haris punya giliran dulu ya. Okey, Baby Haris go go go. 1, 2, 3, sepak, sepak, sepak. Gol! Itu dia, hebat jugalah Baby Haris ni. Atuk tak dapat selamatkan. Atuk tak dapat nak selamatkan. Ni bola Baby Haris tadi. Memang baguslah anak ayah ni. Okey, sekarang kita nak tengok skill daripada Oyen pula. Oyen nak sepak pula. Kita tengok skill daripada Oyen. Dia ambil langkah macam kucing. Kehebatan sepakan seperti kucing. Yo! Oyen, bukan sepak dekat sana Oyen. Sepak kat arah gol Oyen. Oyen! Oyen, Oyen. Tadi kata dah ada skill lah semua tu. Atuk latih dia. Atuk latih dia? Kenapa tak gol Atuk? Aduhlah, Oyen, Oyen. Sepak sekali lagi Oyen. Kita nak tengok. 1, 2, 3. Oyen, sepak sekali lagi Oyen. Ha, gol tak gol? Gol tak gol? 1, 2, 3. Shoot. Shoot. Oyen, bukan dekat. Oyen ni betul lah Oyen ni kan. Hai, Oyen, Oyen. Tak pernah buat hal lah dia ni. Sekarang kita tengok kehebatan daripada Mirza. Ha, sepak Mirza. Ui. Mirza pun gol orang kata, hebat-hebat. Easy simple like ABC. Amboi, dia punya belagak Mirza ni, dia kata senang macam ABC. Wah, bagus-bagus-bagus. Maksudnya ada confident level yang tinggi lah. Okey, sekarang kita nak tengok giliran Shu pula. Ah, giliran anak ayah ni. Cepat, 1, 2, 3, sepak. Gol tak gol? Gol tak gol? Sepak. Ish, la ilaha illallah. Duduk depan tu pun tak gol-gol lagi ya Shu. Itu Atuk panggil kamu noob Shu. Atuk panggil kamu noob tu. Haa, baru masuk. Itulah Shu ni. Asyik main game je kan. Sampai sukan pun tak reti nak buat. Main sini. Macam ayah kamu. Saya pula yang kena. Aduhlah. Okey lah semua. Kita tengok Baby Haris dah seronoknya lagi. Haa, Haris. Haa, Haris kata nak jadi Ronaldo. Hui, lain macam Haris ni. Atuk ni pro lah. Biasalah atuk tu orang kata memang pernah jadi bekas pemain Malaysia. Dia jadi goalkeeper orang kata atuk kita ni ya. Ini pun dah nak masuk malam dah ni. Haa, naik cepat. Baby Haris, Baby Oyen. Ya Allah, King Daniel terjatuh basikal pula. Angkat dia, angkat dia. Eh, hey, bangun, bangun, bangun. Macam manalah boleh jatuh si King Daniel ni kan. Eh, hey, King, King. Janganlah main basikal dekat tangga ni. Memanglah jatuh. Haa, okey, Baby Haris, Baby Oye, boleh pergi mandi. Pergi mandi, dah nak malam dah ni. Okeylah semua, nampaknya sampai di sini sajalah video untuk kali ni. Itulah orang kata suasana bila kita balik kampung dengan kita duduk rumah lah. Bila kita balik kampung tu, dia punya seronok tu lain macam tau. Mungkin sebab kita ada atuk nenek kita, kita ada saudara mara kita, kawan-kawan kita dekat kampung. Jadi meriah dia lain macam tau. Dan diharapkan anda terhibur lah, itulah dia. Eh, Haris ni menangis pula si Haris ni ya. Haa, menangis sajalah Haris ni. Asyik-asyik menangis. Ini mesti nak susu ni kan. Haa, takpe takpe, nanti ayah buat susu ya untuk Haris. Jadinya diharapkan anda terhibur lah untuk video kali ni. InsyaAllah kita jumpa pada video kedatang. Assalamualaikum, Game On. Bye-bye semua. Ciao.